Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, tetap semangat di rumah ya belajarnya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam bab 5 tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah dan keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum belajar, kalian hendaknya selalu membaca basmalah dan berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan kepahaman dalam belajar. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan peristiwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian menjelaskan sikap kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah. Selanjutnya menyebutkan sifat-sifat keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah dan menyebutkan perjuangan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ini adalah kondisi Mekah sebelum dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Baitullah itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Patung-patung berhala itu diletakkan oleh para kaum kafir Quraisy untuk mereka sembah. Nah, gambar yang kedua adalah kondisi Mekah setelah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Baitullah menjadi tempat ibadah haji dan umrah bagi umat muslim. Baik, sekarang yang pertama kita akan bahas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Nah, pada peristiwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini, kondisi masyarakat saat itu sangat-sangat atau benar-benar dalam kondisi jahiliyah ya. Arti dari jahiliyah di sini maksudnya adalah menyimpang jauh dari ajaran agama. Dan mereka umumnya menjadi masyarakat penyembah berhala. Bahkan mereka meletakkan berhala-berhala itu di Baitullah untuk mereka sembah. Nah, di antara patung-patung tersebut atau berhala-berhala tersebut ada yang nama-nama berhala yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu Hubal, Lata, Uja dan Manat. Nah, peristiwa sebelum diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan rasul, di mana pada saat umur beliau atau usia mendekati 40 tahun, beliau sering berkhalawat atau menyendiri di gua Hira ya, di mana gua itu terletak di Jabal Nur dekat kota Mekah atau beberapa kilometer utara kota Mekah. Di mana berhari-hari Rasulullah berkhalawat di sana, tahanut di gua Hira. Sehingga pada suatu hari, bertepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril dengan membawa atau menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya wahyu pertama ini Muhammad mengikutin apa yang diucapkan Malaikat Jibril hingga beliau hafal, dan wahyu pertama inilah yang menandai diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Nah, pada pengangkatan beliau sebagai nabi ini belum ada perintah untuk berdakwah kepada umatnya. Setelah 40 hari turunnya wahyu pertama, kemudian wahyu kedua turun, yaitu turunnya wahyu kedua itu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyiarkan ajaran Islam. Dan turunnya wahyu kedua inilah yang menandakan diangkatnya Muhammad menjadi seorang rasul. Nah, materi dakwah pada periode Mekah ini adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena pada masa itu masyarakat dalam keadaan jahiliyah dengan menyembah banyak berhala. Kemudian kesucian jiwa, hari kiamat sebagai pembalasan, serta persaudaraan dan persatuan, itu materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Mekah. Nah, strategi dakwah Rasulullah periode Mekah ini
ada dua, yaitu strategi dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi, di mana awal Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu, beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi karena pada masa saat itu kondisi masyarakatnya benar-benar dalam keadaan jahiliyah, ya, dalam keadaan jahiliyah dan tidak memungkinkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Sehingga kemudian Rasulullah berdakwah dan mengajak anggota keluarganya serta karib kerabatnya untuk masuk Islam. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah selama 3-4 tahun. Nah, tujuan Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah untuk mempersiapkan diri beliau, kemudian menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Nah, selama 3-4 tahun dakwah sembunyi-sembunyi ini ternyata hanya kurang lebih 40 pengikut Rasulullah. Nah, 4 orang yang masuk Islam pada periode dakwah secara sembunyi-sembunyi inilah yang dinamakan Asabiqul Awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Siapa saja anggota keluarga, para sahabat dan karib yang menjadi Asabiqul Awalun? Yang pertama adalah istri beliau Khadijah binti Khuwaid, kemudian Ali bin Abi Thalib saudara sepupu Rasulullah, Ja'id bin Harithah anak angkat Rasulullah, Abu Bakar Ash-Shiddiq sahabat dekat Rasulullah dan pengasuh Rasulullah, yaitu Ummu Aiman pengasuh Rasulullah pada saat kecil. Nah, pada penyebaran ajaran Islam ini Abu Bakar banyak berperan hingga beberapa sahabat juga ikut masuk Islam. Di antaranya Abdul Amar dari Bani Jurrah, terus Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidah, Abdurrahman bin Auf dan banyak lagi. Nah, dakwah terang-terangan ini, kemudian dakwah terang-terangan setelah beliau menghimpun kekuatan, mencari pengikut setia tadi yang kurang lebih 40 tadi, beliau mendapat wahyu kembali untuk melakukan dakwah terang-terangan, yaitu Quran surah Asyura ayat 214 sampai 216, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah terang-terangan sejak tahun keempat kenabian beliau. Nah, beliau melakukan strategi dakwah terang-terangan ini dengan cara mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajaknya masuk Islam. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang berhasil diajak masuk Islam. Kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah. Ada beberapa faktor atau sebab-sebab kenapa kaum Quraisy itu menentang. Yang pertama, karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang, terutama para kaum bangsawan. Mereka tidak mau disamakan hak dan kedudukan dengan para hamba sahaya, ya. Sementara Rasulullah mengajarkan bahwa apabila hamba sahayanya akan lebih mulia apabila dia punya lebih tinggi imannya daripada majikannya. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan nenek moyang, dan mereka merasa nyaman dengan agama warisan nenek moyang yang memperbolehkan mereka untuk berjudi, membunuh, mabuk-mabukan. Sementara agama Rasulullah mengajarkan bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dosa besar. Yang ketiga, kaum Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tentang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, dan mereka menganggap hidup di dunia abadi. Yang keempat, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Islam melarang menyembah berhala. Ini berkaitan dengan ekonomi, karena mata pencarian penduduk pada saat itu adalah membuat patung berhala untuk dijual kepada penduduk sekitarnya dan disembah.
Nah, kita bisa menteladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah ini. Apa saja sifat-sifat keteladanan Rasulullah? Yang pertama, mematuhi perintah Allah sepenuhnya. Kemudian, ikhlas dalam berdakwah. Sabar walaupun dicaci, dimaki, dilempar kotoran, Rasulullah tetap sabar. Tidak memiliki sifat dendam. Nah, dari kerabatnya sendiri banyak yang membuli dia, menyakiti Rasulullah karena berdakwah, tapi beliau tidak dendam. Kemudian kecerdasan dalam cerdas dalam menggunakan strategi dakwah, seperti tadi kondisi masyarakat di awal dakwah Rasulullah tidak memungkinkan dakwah terang-terangan, maka Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafa dan Rasyidin. Khulafa artinya jamak dari khalifah ya. Artinya khulafa itu jamakan dari khalifah yang artinya pemimpin. Dan sedangkan Rasyidin artinya arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin memiliki arti para pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin antara lain berilmu luas dan mendalam, kemudian arif dan bijaksana, berwibawa, kemudian memiliki sifat kasih sayang yang tinggi, pemberani, serta memiliki ilmu agama yang bagus dan selalu mengamalkannya. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi ada para sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin itu ada 4 khalifah. Yang pertama, khalifah pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dapat gelar Ash-Shiddiq. Kemudian Umar bin Khattab bergelar Amirul Mukminin. Kemudian khalifah ketiga Utsman bin Affan, serta khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, sekarang kita bahas khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, beliau ini diberi gelar Ash-Shiddiq karena beliau selalu menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar ini memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih dan programnya banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah atau yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Kan pas setelah wafatnya Rasulullah kan banyak keguncangan dari umat ya, karena kehilangan nabi mereka. Nah, langkah-langkah bijaksana atau kebijakan dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini antara lain menumpas nabi palsu. Setelah wafatnya Rasulullah banyak yang mengaku-mengaku sebagai nabi. Nah, itu yang langkah-langkah beliau itu adalah menumpas nabi palsu. Kemudian menghadapi kaum yang tidak mau berzakat. Yang ketiga, memberantas kaum murtad. Serta mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Jadi kurang lebih 10 tahun 6 bulan beliau menjadi khalifah. Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, beliau ini adalah seorang pemberani, adil, berbudi luhur dan fasih. Serta beliau ini memiliki kecerdasan dan kecepatan dalam berpikir sehingga dijuluki Abu Faiz. Nah, beliau juga mendapat gelar Amirul Mukminin yang artinya komandan orang-orang yang beriman. Pada masa 10 tahun beliau memerintah, ada beberapa prestasi yang dapat dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Antara lain, beliau membangun Baitul Mal, kemudian mencetak mata uang, mengatur gaji, mengangkat para hakim, membentuk kesatuan tentara, serta meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah sekitar tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, sekitar 12 tahun Umar Utsman bin Affan menjadi khalifah.
Nah, Utsman bin Affan ini mendapat julukan Junnurain yang berarti memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan setelah istri pertama meninggal dunia. Nah, selama 12 tahun beliau menjadi khalifah. Prestasi yang dicapai oleh beliau antara lain memperluas wilayah Islam, kemudian penyusunan kitab suci Al-Quran. Ketiga, sanggup memberangkatkan pasukan perang di usia tidak lagi muda. Ya. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menjadi khalifah tahun 36 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini menjadi khalifah keempat yang memiliki banyak kelebihan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan pribadi yang bijaksana, seorang penuh semangat, pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijak, seorang lawan yang dermawan, dan merupakan penasehat hukum yang ulung. Nah, beliau juga selalu mengajak pegawainya untuk hidup hemat, sederhana, zuhud, dan berbelas kasih kepada rakyatnya. Nah, baik anak-anak, kita sudah membahas tentang peristiwa dakwah Rasulullah di periode Mekah, belajar tentang teladan Rasulullah, sifat-sifat keteladanan Rasulullah, serta keteladanan empat khalifah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Semoga kita dapat menerapkan apa yang kita bisa kita teladani, ya, sifat-sifat Rasulullah dan para sahabat. Baik, untuk materi ini kita cukupkan dulu. Persiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester, karena kita sebentar lagi akan menghadapi semesteran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.